Rey, sabar ya. Rey, gini tuh tidak baik, Bah. Rey, sabar ya, sabar ya. Bah, emosiku terpancing, Mas. Sabar ya, kita baik, ngadepin ya. Kayak gini tuh harus sabar ya. Astagfirullahaladzim. Tuh kan, bener kan? Rey, sabar. Sabar, sabar. Rey. Rehan, sabar. Rehan. Rey, Rey, jangan kayak gini, Rey. Enggak kayak gini, Rey. Astagfirullahaladzim. Enggak kayak gini, Rey. Enggak gini, Rey. Enggak gini, Rey. Emosiku terpancing, Mas. Enggak kayak gini, Rey. Ayolah, astagfirullahaladzim. Cepetan perpayangan gendruwo. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Rey, Rey, sabar, Rey, sabar, Rey. Siti abe yang. Sabar, Rey. Sabar, Rey. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Sabar, Rey, sabar. Rey, enggak gitu, Rey. Enggak gitu caranya, Rey. Rey, jangan beradu, Rey. Ganggu ritualku. Begini tidak baik, Bang. Mohon cepat diselesaikan. Bang, balik ke tempat asal, teman-teman. Rehan enggak bisa saya kontrol ya, teman-teman. Dia sangat emosi. Berpuluh-puluh tahun aku ganggu. Astagfirullahaladzim. Saya maunya baik-baik, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mas, Mas. Tolong, Mas. Oh, sabar. Sabar. Kamu mundur ya. Kamu jaga kamera, Re. Iya. Ini, mas. Ini bantu, Mas. Biar aku yang ngurus. Kekuatan Mbah ini sangat besar, Mas. Ini biar aku yang ngurus, Re. Kekuatanku sabar. Tidak sebanding dengan dia, Mas. Iya, sabar. Ini biar aku yang ngurus. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, Mas. Mbah, saya ingatin sekali lagi, Mbah, ya. Astagfirullahaladzim. Maafkan adik saya tadi. Dia terlalu arogan. Kalau kita bisa selesaikan secara baik-baik, kenapa tidak, Mbah? Saya mengingatkan bahwa ini tidak baik dan cara Mbah mencari rezeki ini tidak halal, Mbah. Dengan menyembah dan menuhankan makhluk-makhluk astral di sekitar sini, itu enggak baik, Mbah. Kowe rasa dapat ceramah nang ngarepku. Kowe rapa ceramah nang ngarepku, iki sandang panganku berpuluh-puluh tahun. Ya. Iki sandang panganku berpuluh-puluh tahun. Anak buahku nyebar sak Indonesia Nusantara. Ono ing Cirebon, ono ing Dramayu, ono ing Tegal, ono ing Sragen nang endi. Setiap titik ono anak buahku. Nggih. Kula padha dibasmi ambek si Ucang Bustami. Dibasmi ambek Nesti Indigo. Kowe ketemu ambek Ki Eyang Dedengkotane. Ora bakal nyerah. Nyerah iki sandang pangan kucing berpuluh-puluh tahun. Nggih. Tak jaluk kowe mundur. Nggih. Lunga saka kene. Ya maaf ya. Niki alhamdulillah kita secara tidak sengaja ketemu dengan Dedengkot Dukun. Apa yang dia katakan? Dan dia mengenal semua dukun yang telah dibasmi oleh Pak Ustadz Ujang Bustami dan Mbak Nesti Indigo. Iya. Dia mengenal semua dukun itu, teman-teman. Mas, hati-hati, Mas. Kulo saran mleh, kulo ingatkan mleh, niki nuku boten halal, boten sae, Mbah. Nek saged kita selesaikan secara baik-baik. Kita selesaikan secara baik-baik. Mbah padamkan semua, matikan api yang ada di lilin itu, Mbah semua berkemas dan buang semua barang-barang yang Mbah pakai saat ini, Mbah. Kita nggak usah pakai kekerasan atau ilmu-ilmu Mbah dari ilmu masjid. Semua itu nggak ada untungnya. Kowe rasa ndata ceramah nang ngarepe eyang kisuryo. Kowe rasa ndata ceramah nang ngarepe eyang kisuryo. Selagi kowe arkan berantas ngalang-alangi eyang, kowe bakal tak singkir ke. Kecuali kowe gelem mundur utawa orang ganggu ritual eyang, aku bakal ngerteni. Tapi yang kowe ganggu ritual eyang, kowe bakal tak singkir ke kowe kebenaran ketemu Dedengkotane eyang utawa Ki Dukun ana ing nang kene. Nggih, Mbah. Aku ora bakal ngalah lan kalah
ambek kowe. Maaf, Mbah. Kalau untuk mundur, jujur saya enggak mau mundur karena ini tuh sebuah jalan sesat, jalan hitam yang dia lakukan sekarang, teman-teman. Kalau kita mundur, sama aja kita membiarkan orang yang dalam terpengaruh hal yang sesat, teman-teman. Kula mboten mundur, Mbah, sebelum Mbah menyelesaikan semua ini. Ora iso. Berarti kowe nentang, termasuk kowe nentang kowe, kowe bakal tak singkir ke wono ngarep aku. Berarti Mbah gak bisa secara baik-baik, Mbah. Oh, selagi kowe nentang ambek ritualku, kowe ngalang-ngalangi ambek ritualku, kowe bakal tak singkir. Aku mau maju gak baik-baik, bawa bambu kuning ini untuk ngebasmi dukun ini. Mas, wah, banyak bicara kamu. Allah, sabar. Mas, hati-hati, Mas. Sabar, ini kuatannya besar banget. Sabar. Minggir, kue. Sabar. Kamu gak akan kuat ngelawan ini, Re. Aku kuat banget, Re. Emosiku terpancing, Mas, oleh dukun ini, Mas. Hati-hati, Mas. Setan kejenit gedung ngumpul tadi sini. Hati-hati, Mas. Siap-siap, Mbak. Aku bantu energi dari sini, Mas. Setan jerit. Mas. Ya Allah. Bangun. Hati-hati. Coba, Mas, aku mau coba lagi. Pakai bambu kuning ini, Mas. Jaluk langsung jangan yang kuat. Kamu sudah membuat Mas dia begini. Minta jangan ganggu sama Eyang. Mas, jangan. Mas ini gimana? Baik, kamu jaga kamera aja sampai jangan sampai kamera ini diganggu makhluk anak buah dia, deh. Kamu jagain kamera semua, kamu pagerin, deh. Oke. Astagfirullahaladzim. Aku bantu dari sini, Mas. Pakai bambu kuningku. Kamu gak bisa cara baik-baik, Bang. Ya, polaku. Bapak mikir mau nyari aku. Awas, Mas, hati-hati, Mas. Astagfirullahaladzim. Awas, Mas. Masim. Aku bakal dateng balas. Abang Rico, weh. Gak usah balas. Hei. Sudah akhir semua. Kamu, Mbah Dukun. Mbah, kamu sudah telak, Mbah. Jangan kau main-main dengan kita, Mbah. Ya. Kamu akhiri semuanya. Atau saya... Kita akan mengajar, Mbah. Astagfirullahaladzim. Teman-teman. Ini dukunnya sudah... Gak bisa energi sama-sama seperti saya, teman-teman. Dia gak bisa apa-apa lagi. Tubuh pembalasan itu. Jangan kabur. Tubuh pembalasan itu. Mbah. Balik dulu, Mbah. Tobat, Mbah. Sadar, Mbah. Tubuh pembalasan itu, Mas. Astagfirullahaladzim, Mas. Tobat, Mbah. Sadar, Mbah. Duh, mas, biarin, Mas. Biarin. Nanti malah dia bisa mancing ke markasnya, Mas. Bisa mancing kita, jangan. Jangan terpancing, Mas. Astagfirullahaladzim. Oh iya. Itu, Mas, tadi. Sesajennya. Astagfirullahaladzim. Maaf, teman-teman. Sesajennya. Astagfirullahaladzim. Hancurin, Re. Hancurin, Re. Turun semua, Re. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, gak bener nih, teman-teman. Apa ini? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini
ini kita ini aja deh. Gimana mas? Kamu bawa kemas biar nggak bisa dipakai sama dia lagi. Kemasin semua deh. Kemasin semua. Iya. Masukin semua, lipet. Astagfirullahaladzim. Lipetin deh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jujur banget aku ini energiku sangat terkuras habis. Saya keluarkan semuanya habis-habisan untuk dia tadi teman-teman. Saya semua kemasin dia ya. Ya ampun. Energiku juga sangat terkuras habis melawan mbah itu. Oke teman-teman, jujur saja dukun itu kuat banget dan saya hampir kalah tadi. Mas Rey pun pada saat dia bertarung sama Mas Rey, harusnya dia sudah mengeluarkan energi banyak untuk Mas Rey. Tapi waktu saya hadepin, ternyata energi mbah dukun, dedengkot dukun ini sangat besar dan mempunyai cadangan energi yang sangat besar teman-teman. Hingga sebenarnya saya tadi hampir kalah. Tapi kalau saya tidak bangkit lagi, tidak memaksakan diri, mungkin mbah itu akan menang dan bisa menghabisi kita semua. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, Rey, kamu off kamera deh, aku udah gak kuat Rey. Oke. Buru mas, kita selesaikan alat-alat mbah dukun ini. Oke, terima kasih.